Nah, sekarang teman-teman kita mau menuju ke Pantai Matasari ya. Kita mau jemput Sep. Sekarang kita udah nyandar di Pelabuhan Matasari. Nah, ini dermaganya panjang sekali nih. Ini kalau airnya surut ramai di sini. Banyak orang cari kerang. Nah, ini kita dermaganya nih. Kemungkinan dermaga ini panjangnya lebih dari 200 meter kayaknya. Panjang sekali. Ini kalau airnya surut ramai nih orang cari kerang. Ini bosku, sekarang kita udah nyampe di pantainya. Nah, ini pantainya nih ya. Ini dia apa pintunya Pak. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk, kecuali ya paling anak kapal gitu atau bawa tamu boleh kita masuk sini. Kalau pengunjung di sini yang memang sini nggak boleh, nggak bisa bawa masuk ke dermaga. Nah, ini air sudah mulai surut, udah kering dia. Ini kali-kali kecil ini. Ini biasanya di sini, yang cari kerang banyak di sini. Cuman bulan-bulan ini ya kayak gini lah. Sepi. Ada satu dua lah yang main ke pantai. Tarik layangan. Nah, ini pantainya tuh, bosku. Biasanya ini banyak sekali pengunjung-pengunjung yang main-main laut ini. Di pantai penuh sekarang ya gini lah. Ini pila-pilanya ini. Nah, itu pila teman-teman. Ini kapal cepatnya lagi docking. Sebenarnya ini pelabuhan ini, yaitu kapal cepat yang tadi itu punya tempat kapal yang kapal cepat.
aja teman-teman ke kampung. Karena asapnya udah datang, kita langsung ke kapal aja ya, bosku. Di sini penuh nih, kapal cepat susah kita nyandar, hapusan lah. Sekarang sepi, kita langsung ke kapal lagi, joss.